Viral di media sosial video yang menunjukkan truk overload gagal nanjak di perbatasan Kabupaten Nrekan dan Pinrang, Sulawesi Selatan. Kendaraan berdimensi besar tersebut hampir menghantam pemotor yang berada di belakang. Dilansir dari akun Instagram @momomedsos, tanjakan yang dilalui truk bermuatan lebih tersebut sebenarnya tak terlalu curam. Bahkan, bisa dibilang, tingkat kemiringannya biasa-biasa saja. Namun, kendaraan tersebut nyatanya tak mampu menaklukkannya dan berakhir merosot. Ketika truk merosot, penumpang atau kenaiknya sempat turun untuk mengganjal ban. Sayangnya, usaha tersebut tak berhasil. Truk tetap terjun bebas dan hampir menghantam pengendara motor di belakang. Beruntungnya, pengendara motor yang membawa anak kecil tersebut berhasil menghindar sebelum truk benar-benar mendekat. Sementara penumpang lainnya turun dan melarikan diri. Hingga berita ini dimuat, tayangan berdurasi singkat tersebut sudah disaksikan sebanyak 143 ribu kali. Sebagian warganet menyayangkan truk yang membawa muatan berlebih. Namun, tak sedikit yang salah fokus lantaran pemotor meninggalkan salah satu penumpang yang diduga merupakan istrinya.